kepada seluruh pengurus dan kader Litmi dimanapun Anda berada, maka mari senantiasa mengajak kaum muslimin untuk berikan. Kontribusi terbaik untuk kegiatan pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemuda, kaum muslimin dan seluruh kader Litmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita telah berada di momen-momen yang sangat menentukan arah langkah dan kebijakan negeri kita ke depan. 5 tahun bahkan boleh jadi bukan hanya 5 tahun. 10 tahun, 20 tahun bahkan berdampak sepanjang masa negeri kita Indonesia. Maka itu karena pentingnya hal tersebut, ada beberapa hal yang harus kita sadar. Bagi warga negara Indonesia, bagi orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, negara kita ke depan, dan yang paling utama untuk mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia, maka yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa ketika kita sadar sebagai warga negara Indonesia, maka gunakanlah hak suara Anda, gunakanlah hak pilih Anda, gunakanlah hak yang harus kita munculkan, buktikan untuk kecintaan kita terhadap negeri ini. Di antaranya adalah manfaatkan suara. Memilih atau tidak memilih, semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Anda memilih atau tidak, semua dipertanggungjawabkan. Maka sekarang manfaatkanlah suara yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik ke depan. Dan dalam memilih tentunya lihat, pikirkan dan analisis semua calon yang ada. Karena tentunya kita berharap, kita bukan memilih sebagaimana pemilih yang tidak paham dengan kondisi, yang tidak paham dengan orang-orang yang dipilihnya. Tapi karena kita adalah kaum intelektual yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal untuk berpikir, menganalisis, maka pikirkan kemudian baru memilih yang terbaik untuk bangsa kita ke depan. Bukan hanya karena uang 10, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, kita meninggalkan idealisme kita sebagai manusia. Kemudian secara khusus kepada seluruh kader Litmi dimanapun Anda berada, maka kami menghimbau bahwa yang pertama, ketika sudah diberikan hak pilih, maka memilihlah. Kemudian setelah memilih, jadilah orang-orang yang berkontribusi dalam menyongsong pemilu yang berkah. Dalam artian, senantiasa menjaga kestabilan di TPS masing-masing, menjaga jadi saksi mata walaupun tidak dibayar, betul-betul sampai selesai perhitungan suara di TPS tersebut. Karena kita berharap kita melahirkan pemilu yang berkah insyaallah. Kemudian yang kedua, kepada seluruh pengurus dan kader Litmi dimanapun Anda berada, maka mari senantiasa mengajak kaum muslimin untuk berikan kontribusi terbaik untuk kegiatan pemilu ini, agar ke depan bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kita harapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang ketiga adalah bagi kita yang diberikan kemudahan, diberikan keleluasaan untuk bersuara, untuk berzikir, untuk berdoa, maka jadikanlah rumah-rumah kita, jadikanlah masjid-masjid yang berada di sekitar kita, dan termasuk secara khusus bagi kader Litmi, jadikan masjid kampus sebagai basis perubahan untuk negeri kita ke depan. Karena kita berharap masjid kampus termasuk adalah sumber terlahirnya generasi-generasi umat untuk bangsa kita ke depan, yang tentunya kita berharap untuk mewujudkan bangsa yang sebagaimana harapan untuk negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka jadikan masjid kampus sebagai sarana untuk ibadah, banyak berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan yang paling utama saling mengajak seluruh jamaah, seluruh mahasiswa yang ada di masjid tersebut untuk berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang terbaik
untuk Indonesia kita ke depan. Barakallahu fikum, saya Hamri sebagai Ketua Umum Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia mengucapkan selamat bagi Anda yang telah menggunakan hak suara Anda dengan yang terbaik tanpa memikirkan uang yang diberikan kepada kita. Betul-betul karena kita berharap mewujudkan pemilu yang berkah. Pemilu yang berkah insyaAllah akan melahirkan pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.